Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang teknik mewarna. Okay, kita gunakan pensel warna, teknik titik, kita titik-titikkan ataupun lorekkan bersilang, teknik membulat, garis depan belakang dan teknik lorekkan. Okay, kita boleh dapatkan pelbagai ketebalan garisan dengan nipis, tegak sedikit, sederhana, condong sedikit dan garisan yang tebal lebih condong ataupun lebih sengit pensel kita sewaktu mewarna. Okay, garis warna lembut lebih selamat apabila kita dah lukis dengan pensel ataupun pen, nak corakkan dengan warna lembut lebih selamat. Okay, seterusnya, mengulang jenis garisan yang telah kita lukis tadi pada tumbuhan, garisan beralun. Jadi kita ikut semula garisan tersebut, contohnya pada air ataupun garisan pada corak bunga, pada jubin dan lantai. Jadi kita ikut semula garisan pensel ataupun pen yang telah kita lukis. Okey, seterusnya adalah gabungan warna. Kita gabungkan beberapa warna, contohnya pada jubin, pada tumbuhan, yakni ataupun dua warna hijau yang kita gunakan pada tumbuhan dan juga warna biru pada air. Okey, meninggalkan ruang putih. Apabila kita tinggalkan sedikit ruang putih pada lukisan kita, yang menunjukkan bahawa di situ cahaya lebih banyak, kita dapat cahaya di situ, jadi dia akan tampak lebih menarik dan lebih hidup. Okay. Memperbagaikan kepekatan warna, apabila kita mewarna tu jangan sama sahaja, ada yang kita boleh tekan untuk mendapatkan warna yang lebih pekat dan kita tidak tekan mendapatkan warna yang lebih lembut. Okay, contohnya macam ni. Okay, seterusnya, memperbagaikan kegelapan warna lebih kurang sama macam tadi. Contohnya pada jubin, ada yang kita warna lebih gelap dan juga lebih cerah walaupun warna yang sama. Okay, menyelahkan garisan tepi. Okay, kita warna di sebelah tepi sahaja objek. Satu sisi lagi kita tinggalkan warna putih.